hari ini kalau ada dan yang dikasihi anak-anak pelajar 101, 102, 201, pelajar-pelajar iSmart, hari ini kita nak tengok berkenaan dengan apps iMovie. Okey, skrin nampak kan? Okey, nampak kan? Kita mula buka dengan buka apps yang ada dekat skrin masing-masing ni, iMovie. Okey. Kita buka apps ni, kita boleh tengok apa yang ada dekat dia punya main screen tu. Okey. Cara mula-mula nak buat nak create movie adalah tekan tambah ni. Okey, kita tekan simbol tambah ni. Okey, dia ada dua option. iMovie ni. Okey, kalau keynote untuk apa? Buat slide. Buat slide. Okey, kalau pages buat apa? Nota. Ah, buat apa? Tak belajar lagi, tak tahu kot. Oh, tak belajar lagi. Oh, ingat kan dah belajar. Okey, kalau apa lagi? Apps apa lagi yang dah belajar? Keynote buat PowerPoint kan? Keynote itu dah belajar animation. Ah, dah belajar animation. Wah, menarik. Hari ni pun kita nak tengok sikit integrasi Keynote dengan iMovie ni macam mana. Okey. Jadi iMovie ni secara nak tahu iMovie ni adalah untuk edit video. Untuk edit video. Jadi dalam iMovie dia bagi kita dua option. Yang pertama kita boleh create movie sendiri. Okey, create movie sendiri ni, kitalah yang jadi director. Kitalah yang tentukan nak masuk video apa, nak masuk audio apa, nak masuk animasi apa, transisi apa. Okey, satu lagi features yang dia bagi adalah trailer. Dia bagi trailer siap-siap, follow a template to create a Hollywood style. Dia bagi template siap-siap, kita pilih je. Pilih template mana? Nak template yang ala-ala suspense, nak template yang ala-ala horror, template yang ala-ala apa. Adalah beberapa template yang dah siap dia bagi. Kita just masukkan tulisan, masukkan nota kalau nak masukkan dan masukkan gambar. Tu je. Okey, kita nak tengok secara ringkas trailer. Boleh buka masing-masing eh? Dekat iPad masing-masing. Okey, dalam ni ada trailer. Okey, buka pelajar. Nanti buat bersama dengan Cikgu Ustazah Wanshu. Nanti share dalam Telegram ya. Buat bersama-sama, hands on bersama. Kalau ada soalan terus tanya. Betul, dia kena buat, benda ni kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak nampak. Oh, kat mana button tu, kat mana. Oh, kalau nak tambah tulisan dekat mana, nak save kat mana. Kalau kita tak buat, kita memang tak dapat grab. Okay, contoh kat sini kita boleh tengok. Dengar tak sound dia? Sound okay? Tak ada. Oh, tak ada? Tak ada. Tak dengar sang. Tak dengar. Langsung tak ada. Langsung tak ada. Tadi test okey. Pasti hilang dah. Tu ada. Ada sikit-sikit. Tapi dia sangkut-sangkut sikit kan? Ke line kita kat sini. Okey, pelajar boleh buka lah you all punya. You all boleh lah dengar sendiri. Ya, yeah, betul. Dah buka ke semua orang? Dah, cikgu. Dah. Dia line kot. Line kot. Okay, sound dia ni sebab dia dari direct through dari iPad kan. Dia sound dia tak berapa nak cantik. Ni pun dah pakai apa tu app untuk support dia. Tapi dia memang sound dia tak cantik kan. Okey, macam mana cara? Contoh kita pilih lah template ni kan. Okey, terus tekan create. Okey, dia akan bagi kita yang pertama outline, yang kedua storyboard. Outline ni kita nak contohnya kita nak namakan video ni video apa. Okey, kalau saya video ni sesuai untuk sirah, pendidikan Islam sirah. Contohnya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama hampir 1400 sahabat menuju ke Mekah nak menunaikan umrah sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Sebab dia macam ala-ala Pirates of Caribbean kan. Jadi mungkin template ni boleh guna untuk buat video yang berkenaan, yang berkaitan, yang ada kaitan lah. Jadi dia bagi kita option, so kita boleh tulis. Boleh edit dekat sini. Okay, kita boleh edit dekat sini. Okay, cuba buat. Contohnya kita nak tengok perjanjian Hudaibiyah. Okay.
buat create. Mak Ustazah, ini kat apa dia? Lupa ini saya. Ini terlepas. iMovie. iMovie. Ah, ya, iMovie sama. Okey, kemudian dekat studio name kita nak tengok nak contohnya kalau buat nama masing-masing, ha, letaklah nama contohnya. Payalah pengarah filem ni. Okey. Yes. Directed by, ha, ni yang syoknya sebab tadi kata Hollywood trailer tu kita boleh masukkan nama-nama ahli kumpulan kita ada dalam ni. Siap-siap dah. Ha, okey. Kemudian dah siap, dah tulis nama semua ni, terus pergi ke storyboard sebab kita nak tambah gambar. Ha, okey, kita nak tambah gambar. Kita nak tengok gambar apa. Okey, cumanya trailer ni dia bagi kita durasi yang dah siap. Durasi dah siap durasi, dah siap transisi, dah siap audio. Lagu. Jadi kita memang bab tu memang kita tak boleh nak edit lah. Kita hanya boleh masukkan gambar dan edit tulisan sahaja. Okey, so dekat storyboard ni kita boleh masukkan gambar, gambar apa yang kita nak masukkan. Okey. Gambar sendirilah banyak eh, maaf ya. Okey, contohlah nak masuk gambar tu kan. Okey, tekan tambah. Terus dia akan masuk dekat gambar tu. Okey. Yes. Dia akan keluarlah apa yang kita masukkan, gambar apa yang kita masukkan, gambar itulah yang akan keluar. Okey. Dan kalau contohnya ada ahli kumpulan yang ramai, boleh masukkan dekat grup. Ha, grup ni maksudnya gambar tu boleh ada selama 0.9 second lah. Ha, okay, kalau action 1.4 second. So durasi tu dia dah tetapkan, kita dah tak boleh edit. Dan trailer ni sesuai kalau kita nak buat montage yang mungkin 2 minit, 1 ke 2 minit tu pun bergantung pada durasi trailer yang kita pilih. Ha, jadi trailer ni dia tak banyak sangat option. Ha, sebab dia dah setting siap-siap. Audio dah siap, gambar kita boleh masukkan, tulisan kita boleh edit. Dan juga transition kan, perubahan dari satu klip ke klip yang lain tu, itu dah ditetapkan. Itu memang dah siap ada. Pendek kata trailer ni memang template, kita just masuk gambar dengan tulisan je dan dia akan siap-siap ada. Okay. Takkan ni boleh ke? Boleh. Okay, boleh eh? Jadi adalah beberapa boleh. Yang okay, beberapa yang template yang pelajar boleh guna. Contohnya okay, trailer balik tadi. Team. Okay. Team ni apa yang sesuai? Okay, ni kalau boleh tengok 1 minit 24 second. Maksudnya trailer ni hanya support untuk durasi 1 minit 24 saat sahaja. Okay. Sama juga superhero. So, kalau superhero ni, kalau saya buatlah superhero ni dia macam suspense sikit kan. Macam Avengers sikit. Keluarlah nama saya. Dia macam Avengers sikit. So template ni sesuai lah kalau kita nak cerita berkenaan dengan mungkin kehebatan Khulafa Ar-Rashidin. Kalau Pai lah. Okay, dah mengajar Pai dah hari ni. Okay. Banyak lagi yang boleh tengok. Expedition ni pun menarik juga. Boleh explore, nanti boleh explore dekat iPad masing-masing. Okay. Ni pun durasi dia 1 minit 2 second. Mungkin ada gambar hari raya ke kan, pelajar. Yeah. Ha, bolehlah buat trailer lah sekejap je. Boleh masukkan video, foto. Ya, yeah, betul. Okay, so jangan lupa share dalam Telegram ya. Nanti boleh buat satu, lepas tu share dekat grup Telegram supaya orang lain boleh tengok. Buat siap-siap kalau nak lagi bagus, buat yang berkenaan dengan nota ke kan, nota kita belajar ke. Khusus hari ni ke ataupun iPad Festival ni ke kan, sepanjang beberapa siri ni, ha, masukkan gambar-gambar apa semua. Dia sesuai untuk montaj yang pendek lah, 1 ke 2 minit. Okay, 1 ke 2 minit. So boleh explore lah, boleh explore. Setakat ni ada soalan berkenaan dengan trailer? Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada eh? Okay. Kita terus ke. Okay. Yang kedua. Tadi kita dah belajar kan berkenaan dengan trailer. Okay. Yang kedua. Movie. Okay. Movie ni. Okay. Kita tekan movie. Okay. Bila tekan movie dia akan keluar. Apa yang ada dalam iPad kita kan. Okay. Yang kita nak adalah tekan bawah sekali ni. Create movie. Okay. Create movie. Tekan je. Tekan. Okay. Dia akan kosong.
ni kita nak first ni kita nak mulakan macam mana kita nak mulakan buat video. Macam mana kita nak mulakan untuk buat video. Okay. Kalau video ni, kalau videos ni dia apa yang kita save dalam kita punya photos lah. Okay. Nah, background pun ada. Files, apa files yang ada dalam kita punya iPad. Moment. Apa yang kita download, apa yang kita save. Okay. Boleh pilih. Okay. Contoh eh, satu. Kita pilih satu. Yang mana kita nak. Contoh, kita nak pilih yang ni. Okay. Tekan. Tekan sekali je kan. Okay, tekan. Dia akan ada button plus ni. Okay, dia akan ada button plus. Dia akan ada button play. Play ni, okay, kita nak tengok betul ke tidak ini yang kita nak. Tengok dulu. Preview dulu. Preview dulu. Okay. So, betul lah ini video yang kita nak. Okay, terus tekan tambah. Dia akan add masuk dalam kita punya storyline. Okay. So kalau yang biasa editing, yang biasa editing, dia akan tahu yang ni screen untuk preview kan. Yang ni, yang hitam dekat bawah ni adalah mungkin kita katakan storyboard ataupun timeline kita. Apa yang kita nak masukkan dalam kita punya video. Okay, nak tambah lagi. Okay, tambah. Preview dulu, betul ke tidak? Okay. Okay, betul kita nak video ni. Okay. Tambah je. Bila tambah, dia akan ada dekat sini. Okay, cara nak, saya tak nak lah, saya nak klik ni, saya nak pergi ke klik nombor 2, yang ni klik nombor 1. Macam mana nak buat? Okay, pegang dia, hold dia. Okay, sebelum tu kita nak split, kita nak trim dia dulu. Trim ni potong eh, potong. Kita tak nak video tu terlalu panjang. Okay, apa ni? Touch, sekali touch, dia akan keluar garisan kuning kan? Dia akan keluar garisan kuning. Contohnya kita nak pendekkan dia, kita tak nak terlalu panjang. Okay. Yang ni boleh panjang lagi, boleh pendekkan lagi. So boleh main. Ha, boleh main, boleh cuba. Okay. Contoh kita tak nak, kita play dia. Okay, play. Okay, saya tak nak pula. Tak nak pula dia yang tengah-tengah tu tak nak. Okay, bawa dia ke garisan putih ni, tengah. Touch dia, tekan dekat action. Oh, dia tak ada button split. Okay, sekejap. Kita cuba dulu drag dia. Okay, bawa ke sini. Kita nak dia ada kat sini. Okay, jadilah dia ada dekat situ. Okay. Duduklah dia dekat belakang tu. Yang ni pun sama. Tak nak panjang sangat. Okay, ke belakang sikit. Ke belakang sikit. Okay, itu cara kita nak masukkan video atau gambar. Video atau gambar. Okay, setakat ni boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Yang ni iMovie ni dia simple lah. Dia best editing video yang basic. Yang basic maksud. Saya akan guna iMovie ni kalau contoh nak trim video yang panjang. Contohnya nak hantar pembentangan. Kita dah bentang contoh 1 jam 30 minit. Tapi Ustaz suruh hantar 5 minit je montage. 5 minit je video. So macam mana nak cut daripada 1 jam 30 minit pergi kepada 5 minit. So kalau pakai editing yang orang biasa pakai, contoh Filmora ke Sony Vegas ke apa-apa, Adobe ke kan contoh. Benda tu terlalu, ada yang level beginner, ada intermediate kan. Tapi ada sesiapa yang ada iPad boleh terus masuk dalam iMovie. Nak trim macam mana, trim lah. Okay, tak ada masalah. Contoh saya tak nak screen dekat depan. Nak yang tengah-tengah je. Okay. Nak yang sampai sini je. Tekan. Split tu kita dah potong dia. Okay, kita dah potong dah video tu. Tak nak video yang first ni. Delete. So apa yang kita nak kita boleh tentukan dengan sekejap je. Trim, cut and trim video dengan hanya split mata. Bahasa. Saya memang banyak guna iMovie kalau nak cut video lah. So dari 1 jam 30 minit saya hanya nak 5 minit je montaj. So macam mana nak cut, nak ambil part-part yang penting sahaja dalam presentation. Okay, itu berkenaan dengan cara kita nak masukkan gambar dan video. Okay, tak menarik lah, tak ada video pula rasanya, tak ada audio kan, tak ada music kan. Okay, ni contoh saya tunjuk video. Okay, video ni eh. Cuba kita tengok.
Jadi tambahan dia tu sebab nak panjangkan lagi dia punya ni. Okay, tekan edit eh. Okay, so yang ni saya tambah video. Kalau perasan kan, okay yang ni kita delete dulu. Sekejap lagi kita ajar balik. Okay. Okay, yang biru ni adalah video, audio, suara kita. Suara, okay kalau tadi kita belajar media kan, media ni cara kita nak masukkan gambar dan juga video. Audio cara kita nak masukkan bunyi, sound. Okay, lagu ke, lagu ataupun apa-apa je audio. Okay, dan kita pun boleh masukkan suara sendiri. Kalau perasan ada tanda, ada icon ni, icon sound recorder ni. So kita boleh record terus dari kita punya iPad. Tekan, okay, ready to record. Okay. Testing. Okay, lepas tu nanti bolehlah dengar suara sendiri, accept. So dia akan terus masuk kat sini. Play. Okay. Ya, dia akan ada siap-siap. Ha, tu contoh. Boleh cuba buat. Boleh cuba buat macam mana cara nak record sendiri. Ha, mungkin sound dalam iMovie ni tak berapa nak clear sangat. Boleh buat dekat GarageBand. Nanti mungkin boleh belajar GarageBand lagi kan. Ha, sebab saya selalu juga editing video. Saya memang selalu editing video dan kebanyakannya memang akan guna Sony Vegas. Banyaknya guna Sony Vegas ataupun Filmora. Dan yang paling tak bestnya bila kita nak download audio, kan nak download audio, nak ambil audio dari mana-mana, mesti kena download yang berformat MP3. MP3 ni sound je kan? Kalau MP4, gambar dan video dan suara. Okay, kalau MP3 ni, MP3 yang kita duk dengar dekat asrama kan, MP3. Okay, jadi bila kita nak masukkan dia sebagai audio, kita kena ambil yang berformat MP3. Tapi dekat sini, dekat iMovie ni, dia bagi siap-siap option. Contohnya, okay, video mana contoh? Main ambil je ni. Okay, contoh ni video eh. Okay, yang mana ada gambar tu, gambar yang kecil tu, recording tu, itu tanda dia video. Okay, kita boleh pilih option. Kita ada cutaway, jadi kita belajar cutaway, picture in pictures, split screen, green or blue screen, dan audio only. Contoh saya nak audio dalam ni je. Nak suara yang ada dalam video je. Saya tak nak video sekali. Saya nak suara je. So boleh pilih audio. Dia akan terus tarik audio tu masuk ke dalam kita punya iMovie. So tak perlu nak pergi ke browser cari convert MP4 to MP3. Tak perlu. So kita ambil terus direct. Mana-mana video. Cuba download mana-mana video dari YouTube. Masukkan dalam kita punya iPad. Lepas tu pilih tadi kan, pilih titik tiga tadi ni, dot three ni, ambil audio only. Ambil audio only, so dia akan drag hanya suara sahaja, dia tak masuk video. Okay. Sangat mudah lah, sangat mudah. Bagi saya sangat mudah, tak perlu nak convert, tak perlu nak bazir masa convert MP4 to MP3 dan sebagainya. Okay, boleh terus je drag. Pilih je nak audio sahaja. Okay, setakat ni boleh? Ada yang dah cuba buat ke? Student ada video tak kalau iPad you all? Kalau laju sangat bagi tahu kan, kita buat slow-slow je hari ni. Kita buat sampai jadi. Student ada video dalam iPad ke tak ada? Ke iPad kosong lagi? Ha? Kosong lagi. Oh, kalau Ustazah Wanshu share video ni boleh tak? Maksudnya boleh. Raw. Boleh. Raw video dengan foto. Boleh. Share dekat Telegram. Saya share dekat Telegram Kak Jilal eh. Betul, akak bagi depa. Okay. Boleh. Okey. Okey, tunggu jap ya. Zaza okay. Share bagi video dia. Tunggu sekejap, nanti Zaza bagi bahan. Yang mana ada video mungkin boleh cuba dulu eh. Okey, kita bagi yang dalam bentuk keynote boleh? Apa dia? Kita bagi yang dalam bentuk keynote boleh? Tak kisah. Okey. Ataupun yang ni lah yang kita nak buat hari ni ni, yang video kat dalam iMovie yang Kuan Shu nak buat ni. Bagi dia orang yang tu je. Okey, contoh kita bagi satu. Kita bagi, lepas tu yang
bagi okay. bagi yang kita nak guna hari ni. Alright, kita share dekat Telegram kat Zila. Assalamualaikum Cikgu Azila. Waalaikumsalam. Siapa tu? Cikgu Azila, saya di sini. Ustaz Idham. Belakang tambah satu lagi pertanyaan, lupa tu. Ustaz Idham handsome. Sorry ya. Astagfirullahalazim. Bukan Ustaz Idham ya. Ustaz Idham saya tak kenal. Ustaz Idham handsome. Maaf ya. Okey, jangan ya Kak Zila. Alright. Jap. Cikgu Azila tak ada masikal ke? Kaki bangku. Kita tak ada masikal mahal. Tak apa, belilah masikal yang orang kata masikal tak gerak-gerak tu. Duduk dalam rumah. Okay, dekat Telegram eh? Alright. Dia bagi yang dalam bentuk keynote. Boleh buka dalam bentuk keynote dulu. So maksudnya dah buka dalam keynote lepas tu? Okay, kita buka dalam keynote. Kejap saya share screen eh. Okay. Sekejap akak paskan reaper. Okay, dah dapat yang dalam keynote tadi. Okay, saya dah hantar kat Telegram you all. Boleh buka eh. Okay, tengok Ustazah Wan Syu ajar cara nak buka daripada keynote. Okay, kita buka dari keynote. Dari Telegram tadi kan? Okay, Telegram tadi. Dah buka ke pelajar? Dah buka ke? please respond eh. Jangan biarkan cikgu ternanti-nanti jawapannya. Mana tak ada pun. Boleh download apps Telegram dekat iPad. Senang sikit. Memang dah. Sebab memang senang saya kalau semua bahan memang share dalam Telegram je sebab senang nak buka. Boleh save dekat Telegram. Okay, bila dah buka dari Telegram kan? Okay, dari Telegram ni. Okay, tekan anak panah ni. Anak panah yang ke atas ni. Okay. Buka dekat apps keynote. Okay, pilih keynote. Sebab dah belajar keynote kan, jadi kita nak tengok macam mana pula kaitan keynote dengan iMovie ni. Apa yang keynote boleh buat dalam iMovie kan? Sebab dia adalah apps dalam iPad. Dia tak boleh bergaduh, dia saling berbaik. So, apa yang keynote boleh buat? Keynote macam-macam boleh buat kan? Keynote ni macam-macam benda boleh buat. Animasi, dah belajar animasi kan dengan Cikgu Amir, dengan Cikgu Amirah kan? Ni contohlah satu sikit saya buat. Maaflah, memang sangat ringkas lah Kak Zila 5 minit. Tak sampai, memang 5 minit je buat. Tak apa. So contohlah, kita bagi contoh lah kalau dah siap. Kalau dah siap bahan dekat keynote kan, macam mana kita nak alih ke iMovie. Okay, sebab keynote ni animasi macam-macam benda kita boleh buat. Ini contohlah. Okay, so kalau pada sini maksudnya Ustazah Wan Syu mungkin boleh cerita sikit. Ustazah, yeah. Boleh hantar dekat saya juga keynote ni. Kat mana nak hantar tu? Hantar dekat Usain eh? Aismat boleh? Aismat. Ustaz Usain. Okay. Terima kasih. Akak hantar dah Usain. Okay, terima kasih. Okay. Semua dah buka ke? Pelajar-pelajar dah buka ke? Dah. Okay. Feature sama dengan Ustaz sekarang eh? Screen sama eh? Sama. Semua buka as a keynote. Okay. Sama. Yang ni dia akan hanya bergerak. Okay, kita klik. Kalau boleh tengokkan dia melompat. Okay, jadi macam mana kita cara kita nak masukkan ke dalam iMovie. Tekan titik tiga ni. Okay, bila kita dah siap buat, dah belajar dah cara nak animasi macam mana, dah belajar dah cara macam nak tambah, nak tiru lukisan dari Google kan, dah belajar kan? Macam mana nak tek, apa panggil? Nak tek, tek,
tekap gambar tu kan, dalam keynote kan. Kita nak lukis gambar, kemudian kita animasikan dia, kita tekan titik tiga, export. Kita nak bawa ke iMovie ni. Fokus kita hari ni nak bawa ke iMovie. Okay, nak bawa ke iMovie, save dia as a movie. Okay, nampak ni? PDF, PowerPoint, movie. Save dia sebagai movie. Okay, kat sini boleh tengok slide range. Kalau boleh perasan, slide semua ada 7 eh, semua ada 7 slide. So kita nak semua slide. 1 tu 1 to 7 slide. Okay, the option close slide spot. Resolusi boleh pilih 1080 tu memang lawa lah. Saya suka save dekat video eh. Cikgu kalau pilih 4K yeah, boleh dia go. Pilih apa? 4K, 4K. Yang punya kualiti. Oh, 4K pun tak, boleh boleh cuba. Tapi 4K dia juga bergantung, setahu saya dia bergantung juga pada storage iPad lah. Storage iPad. Kalau storage iPad kita besar, rendernya tu cepat. Istilah kalau kita edit video ni, render ataupun save video tu dia akan jadi cepat lah. Boleh cuba kalau nak buat 4K pun. Tapi biasanya dia akan bagi kita setting yang bersesuaian dengan kita punya iPad lah. Okay. Save video, dia akan terus masuk ke dalam foto. Okay, dah save. Dah siap save. Okay, back to iMovie. Okay, balik ke iMovie. Okay. Tengok dekat video. Recently added. Okay, yang ni. Apa je yang kita save dalam foto kita akan terus masuk dalam kita punya iMovie. Dalam ruangan. Apa tadi? Ruangan video. Okay, so recently added. Button untuk tambah masuk ke dalam kita punya storyline, storyboard ni. Play, kalau nak pilih. Okay, oh nak betul, oh betul dah, yang ni yang saya nak masukkan. Okay. Kemudian kita ada beberapa option ada, nanti kita tengok. Okay. Yang ni saya dah add kan. Terus saja tekan button tambah, dia akan terus add masuk dalam kita punya. Kita punya ni contoh. Masuk terus. Okay, dia akan ada dalam kita punya. Ya, lompat. Okey. Okay. Sampai situ okey eh? Setakat ni? Okey. Okey. Boleh, boleh, boleh explore. Jangan risau, boleh explore. Okey. Kemudian, macam yang saya cakap tadi, bila kita tekan dia, okay, nak buat apa-apa je dekat skrin, jangan lupa tekan. Tekan dekat situ. Okey. Kalau perasan, kita ada button tambah dekat sini, zoom. Tekan, pinch to zoom. Guna jari ibu jari dan jari telunjuk ni tekan kalau kita nak dia zoom, nak contoh nak zoom ke gambar sini, nak zoom gambar sini, okey, pinch, guna jari telunjuk dan jari ibu jari, pinch to zoom, kita boleh pilih kita nak dia zoom ke mana, so dia akan zoom ke situ je lah. Dia dah tak nampak dah awal-awal tadi kan. Okay, so caranya tekan balik. Tekan ni, tekan button ni, pinch to zoom, guna dua jari tu, dia akan back to normal. Okay. Okay, tu cara. Yang warna kuning ni, cara kita nak trim dia. Okay, so kita guna dia jari je kan, Saza? Ya, yeah, betul. Kita zoom in, zoom out. Ya, yeah, zoom in dan zoom out. Dua jari saja. Ya. Yeah. Video dan audio dua-dua boleh guna. Okey, tak ada masalah. Yang ni kalau kita nak trim, kita nak potong dia tak nak. Dia tak nak ada introduction dekat depan, potong. Potonglah banyak mana kita nak. Lepas tu kita boleh back to normal kalau tak jadi. Okey, button undo ni, ni button undo. Kalau kita nak undo segala apa yang kita tak nak buat, cancel balik. Okey, tekanlah button undo ni. Dia akan jadilah apa yang kita dah buat tadi. Okey. Okay, tekan balik. Kemudian dia ada features apa lagi? Okay. Tak cukup satu klik. Okay, tekan dia. Nak duplicate. Duplicate dekat sini. Duplicate ni kita nak copy dia. Okay, dia akan jadi dua slide. Dia akan jadi dua klik. Sorry, dua klik. Okay. Tak nak. Delete. Delete kat sini. Delete. Okay. Dia akan ada dekat situ. Tak menarik lah. Nak ada sound lah. Okay, ada sound. Audio dekat sini eh. Audio dekat sini. Tekan audio. Dia akan ada soundtrack.
Okay, soundtrack ni kena hati-hati sikit lah kalau ada yang nak masuk ke YouTube. Sebab saya pernah kena copyright. Padahal benda tu diambil dari software VN rasanya. Masa tu nak hantar untuk pertandingan dan bila masuk dalam YouTube, copyright. Dia claim copyright. So, kita tukarlah balik video. Kita tukar balik video. Jadi, kalau nak original sound, boleh record suara sendiri dekat sini. Boleh record suara sendiri dekat sini ataupun boleh pilih mana-mana audio yang ada. Ataupun daripada music kita. Okay, dari music kita. Dari file iPad kita sendiri. Atau sound effect. Ada sound effect. Contoh. Okay, tak dengar kat sini kan? Tak dengar. Tak dengar. Okay. Boleh cuba dekat iPad masing-masing. Okay. Tekan sahaja tambah ni kalau nak masukkan sound. Dia akan ada dekat sound kat situ. Okay. Contohlah ini sound yang pertama. Bunyi boing boing boing. Cik sebab tak dengar kan sound kan. Jadi kena buat bunyi sendiri. Okay. Ini. Okay. Video dan audio, video dan gambar macam mana cara nak masuk dalam iMovie dah saya rasa dah okey kan, dah jelas kan? Kan ada soalan berkenaan dengan video dan image. Macam mana nak masukkan gambar dan video? Sebab nak pergi pada sound pula. Ada soalan? Ada soalan? Aznur Azula, okey ke? Ahmad Daniel? Okey ke tu? Ya. Okey. So you all pun boleh, malam tadi pun cikgu ada share video dalam Telegram. So itu pun you, GIF eh. So GIF video. So you all pun boleh export juga macam Ustazah Wan Shu ajar tadi. Then masukkan kat dalam iMovie ni. Okay. Sound kita tengok kan, dia boleh masukkan banyak sound dalam satu video clip lah. Contohnya yang ni suara kita. Contohnya kita record suara sendirilah yang ni kan. Okay. Kemudian kita nak juga ada soundtrack juga. Sambil-sambil kita bercakap, sambil kita explain video kita, kita nak juga ada soundtrack dari belakang. Okay. Contohlah add je dari mana-mana kan. Okay. Sound boleh dengar dari iPad masing-masing eh. Okay. Kita tekan clip ni, clip video, clip sound ni, dia akan jadi hijau ni kan. Okay, hijau ni, dia ada juga bahagian panjang. Okay, so kalau boleh perasan background, ini tak dengar. Ada bunyi? Ada bunyi? Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Dia biasalah. Dia third party kan. Okay. So kalau perasan ni, kalau biru ni background. Kalau background, kita akan jadikan dia suara background. Dia akan dengar sama-sama je. Dia akan tak dengar berapa jelas sangat. Okay. Kalau foreground ni, dia akan jadi suara yang dominant. Suara yang kuat. Mestilah kita nak suara kita kuat. Music tu slow kan. Okay. So masukkan lagi contoh. Yang ni. Volume. Tak kuat lah Ustazah. Nak kuatkan lagi. Okay. Bawa dia. Drag dia. Boleh pergi sampai ke 500. Tapi masa nak render tu berhati-hati. Test banyak kali sebab saya pernah kena. Masa kita dah render tu dia jadi sound dia kuat sampai pecah. Sound dia jadi pecah. Jadi macam kalau gambar tu pixel pecah kan. Ni audio pecah. Jadi dia sangat tak. Bunyi bising lah, bunyi bising. So boleh cuba dulu. Okay. Normalnya tu 100% lah. Kalau suara kita mungkin kuat kan. Boing-boing-boing ni tak kuat sangat kan. Ataupun bila kita record suara kita tak berapa kuat, kita boleh lah nak tengok dia punya apa kita panggil tu, wave dia tu. Wave dia jadi suara dia akan jadi lebih kuat lah. Okay. Boing ni contohnya suara latar kita lah. Okay. Yang either ni adalah suara background kita. Suara background, music-music santai-santai dekat belakang kan. Okay. Fade ni kita boleh tengok kalau kita ambil je anak panah ni, fade ni dari slow, okay, dia dari rendah ke tinggi. Contoh kita nak introduction music tu slow je, kemudian dia lama-lama dia pergi ke kuat. So kita boleh fade and trim. Fade and trim ni untuk kita ubah
nada bunyi tu dari slow ke kuat, lepas tu tiba-tiba hilang. Fake kan hilang. Ha, tidaklah muzik kita, tidaklah video kita tu kuat, lepas tu pop habis. Tergantung cerita dia kan. Jadi bolehlah buat fake tu. Macam mana muzik daripada kuat, tiba-tiba dia slow, semakin slow, and then dia fake, hilang. Okay, dia macam kalau kita buat video, perubahan dari satu klip ke klip yang lain tu dia ada kesinambungan lah. Okay, tu buat transisi. Okay, kalau perasan dari klip satu ke klip dua, macam mana nak berubah dari klip satu ke klip dua? Dia ada bagi beberapa option transisi. Okay, enam transisi dia bagi. Biasanya saya suka yang guna contoh. Okay, biasa guna yang dissolve lah. Fade ataupun fade mungkin boleh. Dan dia ada bagi kita durasi sekali. 5 saat, 10, 1 saat, 1.5 saat. Okay, so boleh cubalah pilih mana-mana transisi yang kita nak. Bintang. Transisi tu maksudnya macam mana Ustazah? Transisi tu perubahan dari satu klip, dari klip nombor satu ke klip nombor dua. Okay, dia nak, contoh kalau kita buat movie kan, okay, scene orang tengah bergaduh, tiba-tiba scene dah menangis. Macam pelik je tu. So macam mana? Biasanya movie dia akan gelapkan dulu background kan? Dia akan gelapkan dulu background. So itulah transisi. Perubahan macam mana kita nak screen kita keluar apa sebelum masuk klip yang nombor dua. Cuba tengok kat sini contoh. So dissolve. So dissolve tu dia akan ada. Jadi cantik sikit lah video tu. Tak adalah video tu terlalu contoh side contoh. Side macam tu. Okay. Zaza, boleh tak tolong hidekan tu? Yang bawah tu? Yang Teams Microsoft is sharing your screen tu. Sorry. Yang tak nampak. Okay. Tak perasan. Sorry. Okay. Jadi nampak Dia ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam transisi yang dia bagi. Perubahan klip satu ke klip nombor dua. Sedia ada. Contoh kalau side, dia datang dari situ. Kalau side, datang dari tepi kan, dari sisi. Okay. Kalau wide, okay. Dia tak banyak tapi at least ada lah kan. Okay. Sorry lah, mungkin ada audio yang tak ada berkaitan kan. Saya je masukkan sebagai contoh je. Okay, setakat ni okay ke? Cara nak masukkan video, nak masukkan gambar, nak masukkan audio, nak slowkan sound, nak tambah transisi. Okay, setakat ni okay? Okay. Dah pernah, boleh buat satu yang ringkas guna yang Ustazah ada bagi video tu tadi. Cuba tu tadi. Boleh cuba buat dan ikutlah kreativiti masing-masing. Ustazah. Ya? Yeah? Kalau pakai lain boleh? Pakai apa? Pakai image atau video lain boleh? Boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti masing-masing. Kalau ada video lain, nak buat video montaj raya ke, nak buat video jaga SOP ke, tak ada masalah. Cuba buat. Yang penting hari ni kita nak tengok apa yang ada dalam iMovie dan apa yang kita boleh buat dengan apps iMovie. Azhar, apa-apa boleh kan? Apa dia? Tajuk dia apa-apa boleh kan? Ya, contohlah. Okay, yang tu kita masuk tadi video dengan audio kan? Kemudian kita tengok boleh split kita punya video ni boleh split tu maksudnya kalau dekat tengah-tengah mungkin ada dalam panjang-panjang video ni kita tak nak, kat tengah-tengah ni kita tak nak, so kita split kan dia, potong lagi. Okay, split kan dia, kemudian yang ni kita nak delete, okay, tekan delete, saya tak nak okay, so boleh delete, boleh split, duplicate, boleh copy satu klip ni, copy lagi sekali klip, okay. Yang ni action kemudian speed. Speed kita tengok speed. Kalau ni speed yang biasalah. Okay, speed biasa Kita nak contohnya kita punya durasi sebab nak kena buat video hanya mungkin 4 ke 5 minit. So kita nak laju. Boleh? Lajukan dia. So dia akan jadi pendek. Perasan speed dia akan jadi laju. So dia akan jadi laju. Boleh pilih. Boleh pilih nak speed ataupun nak slow macam kura-kura. Nak slow.
Ha, tunggulah zamanlah dia nak lompat tu. Ha, tak bila dah boleh lompat tu. Okay, boleh slow kan. Kemudian kita nak tengok, okay, yang seterusnya kita nak tengok feature siapa lagi yang ada. Titles. Okay, titles. Titles dan filters. Kita nak tengok. Titles ni untuk kita tambah introduction lah, ataupun kalau ada nak tambah pendahuluan. Okay, mempersembahkan. Contoh apa yang ada dalam trailer tadi kan. So, adalah beberapa, banyak juga yang dia bagi dekat sini. So, boleh pilih mana yang berminat. Boleh pilih mana yang berminat. Kita contohlah kita ambil satu line title. So, dia akan keluar dekat sini. Okay, dia akan keluar dekat sini. Boleh tekan boleh alih nak ke mana. Nak ke atas ni ke, nak ke bawah ke, nak kecikkan ke. Nak kecikkan tu sama function dia. Macam mana cara nak buat, tekan ibu jari dan jari telunjuk dalam masa yang sama. Pinch. Ha, mak-mak kan cubit anak. Mak-mak cubit anak kan. Ha, pinch. Ha, okay, tekan. Okay, nak edit macam mana? Tekan dekat dia. Tekan dekat dekat screen tu. Screen preview ni. Okay, kita tekan dekat sini. Screen preview dia. Edit. Terus masuk. Okay, contoh. Usaha tangga kejayaan. Okay, yang ni tak nak. Dia tak boleh delete . Dia memang kena guna template yang dia ada lah. Boleh edit juga bawah sekali. Dia memang itu template, itulah yang dia bagi. Dia tak boleh nak nak contohnya bawah ni tak nak kan, nak kena delete, so tak boleh. Dia tak support. Contoh apa lagi? So best. Adalah dia dekat situ. Taklah kat atas ni. Okey. Tekan dia lagi sekali. Kalau perasan dia ada AA kan? AA ini adalah font. Cara kita nak ubah, kita tak nak tulisan macam ni, tak cantik Ustazah. Okey, kita boleh ubah. Bukan setakat ubah font, kita boleh ubah warna. Kita boleh ubah warna sekali. Okay, font ada beberapa yang dia bagi. Pilihlah mana yang menarik. Okay. Boleh pilih mana yang menarik. Itulah, kita ambillah yang ni. Okay. Kemudian warna. Nak warna tu saja, saya nak warna merah. Okay. Boleh pilih warna merah. Spectrum kalau nak tengok. Boleh pilih mana-mana yang ada. Kemudian 3 dots. Okay, 3 dots ni dia ada sound effect. Boleh ada sound effect sekali. Bila keluar je tulisan ni, ada boing-boing, boleh tambah sound effect yang ada lah. Okay. Dan juga text shadow kalau nak. Kalau tak nak, enablekan dia. Uppercase. Yang ni memang dah. Uppercase, automatic uppercase yang saya tak perasan tadi. Uppercase ni, kalau contoh tulisan kita, semua tulisan kecil, kita nak besarkan dia. So boleh enablekan dekat sini. Style ni default lah biasanya. Okay. Tu cara misalnya kita nak tambah ada tulisan. Okay. Keluarlah dia dekat situ. Okay. Full clip. Okay, kalau perasan, kat 3 dots tadi ada full clip kan? Ada full clip ni. Full clip cara kita, full clip ni adalah maksudnya kita nak tulisan ni ada sampai habis video kita. So enablekan dia. So dia akan ada lah tulisan tu sampai habis. Tak jadi sebab okay, dia akan ada sampai sampai video kita. Betul tak Kak Zila? Dia akan ada sampai video kita je kan? Dia akan sampai klip tu. Sampai klip yang pertama ni. Sorry, yeah. Bukan sampai habis video lah, habis klip tu. So boleh tekan full clip duration ataupun tak nak, dia akan hilang lah. Fade lah, dia akan hilang. Habis. Masuk klip nombor 2. Okay, cuba Ustazah Wan Shu tap usaha tangga kejayaan tu. Okay. Ya. Yeah. Cuba tap. So kita boleh drag dia ke sana sini kan? Ya, yeah, kita boleh drag dia. Saya tak nak kat tengah, nak dekat tepi. Okay, tak ada masalah. Boleh drag. Boleh nak besarkan boleh. Nak kecilkan boleh. Ikutlah mana. So guna apa ni nak besarkan? Apa dia? Guna macam mana cara nak besarkan? Sama cara kita nak besarkan dan nak kecilkan video tadi. Guna jari telunjuk dan juga ibu jari kita. Tekan. Okay. Contoh kita tak nak kan? Okay, tekan. Tekan apa ni, zoom in, zoom out dia guna ibu jari dan juga jari telunjuk kita. Serentak. Okay. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh Ustazah. Boleh eh? Okay,
itu berkaitan dengan titles lah. Ha, boleh tambah lah tulisan dia, mungkin tak banyak tapi at least dia ada lah untuk kita buat video. Ha, okay. Filters, kalau nak gambar tu lagi menarik. Ha, macam IG filter lah. Ha, kan? Yang tak pakai bedak pun boleh nampak macam pakai bedak, pakai gincu kan. Ha, itulah juga filter. So filter dalam iMovie ni dia bagi kita ada banyak juga filter. Kita nak cantik kan. Ha, nak lagi jelas. Boleh pilih. Ha, okay. Nak gelapkan ke? Nak jadi ink ala-ala lukisan ke? Nak jadikan dia komik ke? So, kita boleh pilih filter mana yang ada yang bersesuaian. Yang kita sukalah. Ha, itu pun nampak lawa juga. Okay. Dan kita punya kalau perasan bila kita pilih filters dia ada 100% ni kan, yang ni macam opacity lah. Opacity tu macam mana kita nak nak mungkin nak slowkan dia, nak kurangkan sikit warna dia dekat tengah-tengah ke. Oh sekejap, saya punya ni dah disconnect. Okay. Ustaz, opacity tu keterangan filter tu kan? Ya betul, kita nak cerah ke, kita nak gelap ke. Okay. Sekejap saya share screen lagi sekali. Okay, setakat ni boleh boleh follow? Ada yang dah cuba buat ke? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Nak reconnect screen. Boleh cuba buat. Benda ni kena buat. Kalau tak buat memang kita tak nampak. Dia kena praktikal. Sambil-sambil tu boleh buat eh. Okay, ada soalan ke berkenaan dengan iMovie untuk create video? Kalau ada mungkin yang nak tahu function setiap button boleh tekan tanda soal ni. So, dia akan jelaskan kat kita. Okay, done ni maksudnya back to project. Okay, cuba ni boleh drag to move view. Okay, sini setting. Mana lagi? Ni cara nak record audio, ni nak record video. Pinch in or out to zoom the timeline. Okay. Dia bagi kita guideline lah. Sikit guideline. Okay. Ada soalan berkenaan dengan iMovie sebelum kita pergi kepada green screen. Boleh ke Kak Zila? Boleh. Boleh. Okay. Kalau tak ada soalan, boleh kita ke green screen? Ya, ya. Cikgu, kalau yang sound tu boleh pakai yang mana juga? Sound boleh pakai mana-mana. Kalau contoh kita nak download dia dari kita nak download dia dari soundtrack yang ada dah ada, atau dari kita punya iPad ataupun sound effect yang dia bagi dekat iPad, boleh pilih. Kalau contoh nak ambil dari MP4 contohnya video ni mungkin ada lagu, just pilih. Okay, maksudnya bila tak ada function audio only tu maksudnya video ni tak ada sound. Okay. Kita pilih video yang ada sound contohnya. Kalau nak ambil dari okay ni button audio. Tekan je button audio so dia akan masukkan sound sahaja. Dia takkan masukkan video. So boleh pilih mana-mana music yang kita nak lah. Nak download terus dari YouTube, save dalam iPad, boleh pilih audio only. So tak perlu convert YouTube to MP3 nak, tak payah. Okay. Download je terus MP4 tu, masuk dalam iPad, boleh terus guna audio sahaja. Itulah antara yang sukalah bila guna iMovie ni. Dia tidak terlalu leceh macam Sony Vegas, Adobe dan sebagainya. Okay. Boleh ke? Susah. iMovie ni berapa maksimum dia boleh kita nak edit video eh? Okay. Saya pernah cuba yang satu jam. Dia tak ada limit sebenarnya. Cuma bila kita nak render atau nak save, dia akan tengok pada storage iPad kita. Kalau macam storage iPad kita mungkin dalam 50GB atau dah semakin sikit kan, dia render tu akan jadi lama. Sangat lama. Jadi yang cantiknya 5-10 minit tu dah okey. Tu pun bergantung pada storage iPad lah. Nak edit lama mana tak ada masalah, boleh edit. Dia boleh masuk je banyak mana yang kita nak masuk. Cuma bab kita nak render.
buat kita nak save. Okay, contoh eh, kita tekan done. Okay, dah anak eh. Kita tekan button apa ni, share ni. Button share ni untuk kita save dia. Okay, so dia akan save dalam, save video ni, save dalam kita punya photos. Ataupun nak terus share guna AirDrop ataupun share dekat Telegram ataupun nak save dalam OneDrive terus pun boleh. Ini antara yang saya cukup lah, terus save dalam OneDrive. Kalau video tu terlalu lama, contoh 1 jam, saya pernah buat untuk pencerapan 1 jam, memang sangat lama. Dia nak save tu sangat lama dan akhir-akhir dia hilang. Dia tak boleh save. Okay. Jadi dia sesuai untuk video yang berdurasi mungkin dalam 5 ke 6 minit lah. Paling lama saya buat 6 minit lah. Akak pernah, akak biasa buat 1 jam lebih, dia memang akan ambil masa lama. Ya, yeah, dia ambil masa lama. Tapi tapi boleh lah, 2 jam pun ada juga video 2 jam. Betul. So, dia kalau kita punya storage banyak, dia lajulah. Tapi akhirnya dia memang boleh dihasilkan. Walaupun lama, jam, saya pernah buat 2 jam lebih boleh. Betul-betul. Dan ada juga kadang-kadang teknikal dia tu, kadang bila kita tengah save dia shutdown sendiri, dia tutup. Dia tertutup iMovie tu kan. Tak apa, buka je lagi. Ha, buka je lagi. Cuba lagi. So kalau nak nak cepat, biasanya video kita buat dalam 5 ke 6 minit lah biasanya. Melainkan ikut pada tujuan lah. Ustazah ada cakap tadi kalau nak share guna AirDrop kan. Fungsi AirDrop lah, sorry. Oh, fungsi AirDrop ni Bluetooth. Kita nak Bluetooth sesama iPad. Cik Wah, iPad ni dia punya kedekut ni, dia nak berkawan dengan sesama iPad tu. Jadi dia adalah function. iOS je. iOS je. Geng-geng iOS je ni. So yang ni button adalah button AirDrop. Kalau dalam kelas kan, kita suruh pelajar buat tugasan. Sorry, kita masuk benda lain. Kalau kita suruh, okay, buat tugasan, buat keynote, hantar dekat Ustazah. Saya buka, saya akan onkan saya punya AirDrop. Pelajar akan hantar melalui AirDrop. Saya pelajar hantar, saya accept. Ada macam Bluetooth. Dalam dunia Android, dia Bluetooth. Dalam dunia iOS, dia AirDrop. Oh, okay. So, dia senang lah. Yes. Dia sama macam daripada iPhone ke Apple, iPhone ke iPad ke, daripada iPad ke MacBook ke. So, diorang bertiga ni lah AirDrop. Kita memang kalau nak hantar ke kelas, memang cepat lah. Memang laju nak hantar tugasan. Pelajar nak hantar tugasan. Direct terus dalam kelas kan, okay, kita just on je AirDrop. Ini memang sangat senang lah, sangat mudah. Tak perlu nak masuk login email kan, attach dan sebagainya. Kita ada AirDrop, boleh guna AirDrop. Okay, ada soalan ke berkenaan dengan iMovie? Yang AirDrop tadi tu apa-apa saja boleh share, video, foto ya? Ya, yeah, betul. Notes pun boleh kan Kak Zila? Semua. Notes pun boleh. Semua benda. Semua benda boleh. Okay, terima kasih. Sama. Okey. Boleh ke setakat ni sebelum kita nak masuk ke green screen? Nampaknya tak ada soalan pada pelajar. Mungkin boleh teruskan. Dia bila explore ni lama-lama insya-Allah dia okey ni. Dia boleh, sebab dia bagi saya dia simple lah. Dia simple. Basic editing lah. Untuk edit-edit yang simple-simple insya-Allah boleh, kita boleh guna iMovie lah. Biasa kalau pelajar kelas 201 ni, dia orang tak guna dah iMovie. Dia orang biasa pakai VN, pakai Splice, apa lagi? Pakai Clips kan. Dia bila kita dah belajar yang basic, insyaAllah kita boleh tengok apps yang lebih menarik lagi. But at least kita kena kuasai lah yang basic. Ikut pada kreativiti masing-masing. Ada yang selesa pakai Clips, esok belajar Clips kan. Satu hari bulan nanti belajar Clips kan. Ya, hari ni kita belajar iMovie dulu. Kita tengok dulu. At least kita dah dapat. Oh, kalau contoh nak edit benda yang simple, nak edit dalam masa yang cepat, kita boleh guna iMovie. Dia sebabnya certain apps tu dia punya function tu dia bagi tak sama. Sebenarnya ada macam clip pun memang kita boleh buat video. Tapi dia tak ada green screen macam yang kita nak belajar. Yeah. Betul. Dia tak sama. Clips dia memang untuk media sosial, content ke semua. Tapi kalau iMovie ni dia lebih formal lah. Tapi yang part yang best tu green screen lah. Green screen. Sebab dia macam boleh buat ala-ala Hollywood. Perasan kalau cerita Avengers tu kan. Betul ke bertarung tengah-tengah berlawan dekat space? Takkan pergi ke angkasa. Itu semua mesti kerja green screen. Green screen. Okay, kita boleh tengok green screen sekejap eh. Alright. Okay. Dia tengok. Okay, kalau perasan yang ni. Kalau kita play kan.
Sorry eh, dia punya tu tak berapa nak sharp sangat, tapi adalah lompat yang tu kan sikit kita nak tengok. Okay, green screen ni adalah okay, kita ubah. Yeah? Yang video ni ada bagi kat student tak? Tak, yang green screen tu tak ada lagi. Oh, yang ni belum kan? Boleh bagi, boleh share tak dulu? Yang mana? Yang green screen je? Boleh, boleh, boleh. Sekejap saya share. So, okay, yang tadi dah ada video yang tadi kan? Yang tadi tu video yang basic lah. Okay, video yang basic. Kemudian kita bagi yang green screen. So, sambil tu mungkin Zaza boleh cerita, Zaza buat video tu di mana? Itu yang itu sebab saya bagi dalam bentuk keynote tadi. Kalau perasan file tu dalam bentuk keynote, so animasi tu saya buat dekat keynote sebab saya tak ada kain warna hijau kat rumah. Saya tak ada kain warna hijau dekat rumah. Jadi bila kita tak ada kain hijau warna, kain hijau atau biru dekat rumah, saya green screenkan dia dalam keynote. Maksud dalam keynote tu kita ubah background keynote kepada hijau. Okey. Okay, Zaza boleh share kejap lagi eh? Boleh, boleh. Okay, kita share bahan dulu. Kita share bahan dulu. Okay. So kita start from beginning dekat keynote lah. Yes, boleh, boleh, boleh. Okay, sekejap eh. Saya share dekat Telegram eh. Alright. Sebab student ni kan dia memang kreatif. Pelajar. Nanti dia boleh buat sendiri je tu kat sila kan? Semua apa, generasi IT ni. Ni generasi canggih lah diorang ni. Ustaz Hussein pun banyak juga kot hasilkan video Ustaz. Okay. Saya bagi dalam untuk movie eh. Yang GIF tu eh. Okay. Okay, bila kita cakap pasal green screen ni, dia kena, maksudnya kita, macam mana kita nak gabungkan dua video atau dua gambar dalam satu masa. Kita nak contoh. Ustazah Wanju, yang video satu lagi tu, yang ada PC atas tu. Yang ada? PC tu. Oh, PC. Okay, yang terlupa. Okay, okay. Yang PC. Yang PC tu pun. Nak lompat tu kan. Ambil yang ada dekat rumah je tu. Okay, boleh. Share yang tu juga. Okay. Alright, done. So, boleh tengok eh. Okay. Kita ada yang green screen dan kita ada yang background dia. Okay. Okay, bagi masa dulu kita pelajar-pelajar. Download dulu. Okay, so kat keynote lah kan buat tadi yang hijau tu. Ya, betul kat keynote. Okay, kita buat. Kita tengok balik eh, sebenarnya cara nak buat. Okay, bila dah masing-masing ada dalam foto masing-masing. Okay. Kita boleh pilih eh, mana-mana video yang kita nak. Okay, media. Yang pertama sekali kita kena masukkan gambar background kita. Gambar background kita. Okay. Kita nak tukar background lah, tak mau background. Contohnya hari ni nak rasa macam nak mengajar dekat pantai. Okay, kita nak ubah background kita tu kepada pantai. Kita boleh ubah eh. Okay, caranya kita pilih background kita dulu. Tekan tambah. Pilih dulu. Okay, betul video ni. Okay, tekan tambah. Adalah dia dekat situ. Okay, macam mana cara nak masukkan kartun pula? Gambar kita pula, gambar ataupun video eh, dia gambar atau video. Contohnya kita rindu dekat Subest, kita pun ambil lah mana-mana gambar Subest yang ada dekat Google. Lepas tu kita pasang green screen dekat rumah, ambil gambar kita, green screen dekat rumah. Cakap lah, umpama kita berada di maktab. Background kita di maktab padahal kita duduk ada dekat rumah. Itulah green screen eh. Macam mana kita nak ubah background belakang kita tu kepada background lain. Background lain. Tu yang tak pelik tu, macam mana orang boleh ada dekat angkasa, macam mana orang boleh ada dekat tempat yang mustahil kita boleh ada kan. Itu semua menggunakan green screen. Okay, setakat ni boleh? Video Ustazah ni yang orang lompat tu, Ustazah buat di? Okay, yang yang lompat tu semua kita buat di keynote. Boleh. Okay.
keynote boleh tengok eh keynote tadi. Ha, ni cara nak buat keynote ni. Okey, kita lompat. Ni saya save as a G. Jadi kita kena tekan ya. Oh, okey. Ha, bergantunglah tak nampak macam orang ke apa tu. Ah, tak apalah tu kreativiti kita eh. Kreativiti kita. Okey, kejap dia dah terusat. Okey. So, dah buka dah iMovie, dah masukkan kita punya video. Okey ke semua? Kita nak tengok green screen ni. Okay. Boleh ke Wan Shu? Boleh. Okey, jangan risau kalau tak ada kain hijau eh. Kain hijau kat rumah. Macam saya tak ada kain hijau kat rumah. Macam mana nak buat? Okey, tak apa. Memandangkan animasi ni kita buat dekat keynote, so kita boleh ubah background apa yang kita nak. Okey, background apa yang kita nak. Macam mana cara nak ubah background tu? Okey, kita unlock eh. Unlock. Okey, contohlah yang ni background kita kan. Dia sebenarnya ni background asal. Background asal dia kan? Okay. Okay, ini bila kita dah save tadi, sorry. Ini macam panjang pula kisah dia. Okay. Ini background asal eh. Background asal. Dah belajar keynote lah hari ni ni. Belajar keynote lagi. Okay. Tak nak background ni berubah. Tekanlah. Tekan lock eh sebab anak dia berubah-ubah, bergerak-gerak. Okay, biar je dia kat situ. Okay, kartu ni bawa lah duduk kat situ. Okay. Cara kita untuk sediakan dia sebagai green screen, kita kena delete. Okay, unlock balik. Ni, delete. Delete semua background. Delete. Unlock balik. Okay, delete. Delete semua background yang ada dalam ni. Okay, bila kita dah siap buat kan, cuma tinggal kartun je. Tinggal kartun je dekat situ. Okey, bila kita dah delete, okey delete kan, delete semua dalam 7 klip ni, kita delete semua background. Okey, masukkan masukkan video yang kita nak gabungkan dalam iMovie. Okey, kalau tengok tadi. Okey, kita nak ada video ni dalam kartun tu, kan? Kita nak kartun ada dalam video kita. So, yang ni adalah background kita. Ni adalah background, video background kita. So, pergi balik kepada keynote. Mana kita tambah balik foto atau video. Kita cari yang kita punya background tadi. Yang ni kan? Okay, masuk. Okay, masuk. Ni. Okay, kita. Yang ni. Yang ni. Contohlah yang dah ada dekat sini. Okay. Okay, bila ada je gambar tu, contoh eh, bila ada je gambar tu, okay, bila kita dah masukkan video PC kita tadi, delete balik video tu. Bila delete, dia akan ada gambar, dia akan ada tinggal kesan background putih. Bila background putih, kita tak nak background putih, kita nak background hijau. So, jangan risau kalau tak ada kain screen, kain hijau atau biru pun kita boleh buat kartun, jadikan dia green screen. Kerjanya cuma kena tukar kepada warna hijau je. Okay, tukarlah brush ni, tukar background. Ambil semua colour hijau. Tak kira lah. Okay, ni kenapa sengit ni? Sebab nak samakan dengan kat mana sepatutnya dia lompat supaya dia tak lompat merata-rata. Dia lompat betul-betul atas PC, pop atas lampu. Okay. Boleh nampak tak setakat ni? Kita cuba buat. Kita cuba buat guna-guna yang dah ada tu. Kalau kita tak tampal yang PC tadi, boleh juga kan? Boleh. Cumanya make sure apa yang kita save dekat keynote ni semua warna hijau lah. Termasuklah yang background asal tu. Sebab kalau kita jadikan dia putih, dia takkan keluar nanti dekat iMovie. Dan bila kita dah siap, contoh kita dah cantik dah. Betul dah dia lompat dekat situ. Kita tekan titik tiga ni, export. Movie.
Okay, make sure slide range ni, slide ni kita nak slide satu je. Kita tak nak semua slide. Ha, okay, kita nak slide satu saja. So, pilih slide satu saja. Kemudian terus save. Okay, so save lah. Lepas tu akan ada lah dia dekat. Add lah dia dekat movie. Okay, cuba tengok. Dia takkan jadi green screen kalau kita add dia macam kita add video biasa. Dia akan ada macam tu je. Okay, kalau kita add macam video biasa, dia akan ada macam ni. Side to side. Kan, kita tak nak macam tu. Kita nak dia ada di atas PC kita. Di atas PC kita, so tekan kartun ni, tekan clip ni, klik gambar ni. Ambil three dots. Okay, tekan yang green or blue screen. Jadi ke tak tu? Kita tengok. So dia akan processing. Okay, adalah dia dekat situ. Green screen tu menyebabkan dia hilang. So dia akan hanya ada screen PC je. Background je. Adalah dekat situ. Okay, dia tak berapa sharp. Dia tak berapa sharp lah, sorry lah. Tapi boleh cuba dekat keynote nanti. Buat dekat keynote, make sure dekat keynote tu kalau nak buat as a green screen, background warna tu tukar sebagai warna hijau. Kenapa warna hijau? Sebab dia nak warna yang kontra dengan skin color kita. Kalau biasa kan kat Zila kan, dia nak sebab biasanya tak ada manusia yang berkulit warna hijau kecuali hak. tapi okay, itulah maksud dia hijau ni dia bukan color skin manusia. Jadi kita kena ada cara dia, spektrum dia lebih jelas daripada banyak-banyak color yang lain. So dia akan melenyapkan background tu. Apa yang timbul hanyalah screen kita. Okay, itu green screen. Itu jelah green screen dia. So, itu kalau Ustazah Wanshu dekat rumah dia tak ada kain hijau. Ya. Betul. Kalau ada kain hijau pun, kalau nak buat di keynote tak ada masalah. So maksudnya kalau keynote tu mungkin you nak buat animation macam ni ke kan? Sebab kalau macam dekat kain hijau tu macam mana nak buat kan? Kalau dekat kain hijau tu mungkin you all nak berlakon ke? So you berlakon dekat kain hijau tu. Then you masukkan kat dalam background video PC ni. Ambil tudung mak mana-mana kalau hijau. Ambil tudung mak mana-mana color hijau. Yang penting jangan berkedut. Sebab kalau berkedut dia kemungkinan nanti akan dapat garis-garis kain tu. Okay. So tegangkan kain tu. Tegangkan kain. Ada lighting sikit. Cuba dekat rumah nanti. Ni sebab saya tak ada kain hijau dekat rumah. Okay. Jadi sebab tu buat animasi dalam keynote. Tukar je background jadi warna hijau. Kalau ada kain hijau dekat rumah, save. Ambil video kita, cakaplah apa background warna hijau kan. Background warna hijau, cakaplah nak cakap apa. Ambil gambar pun boleh. Kemudian ambil satu lagi gambar. Macam satu ambil ni. Dia ada satu. Okay. Ni animasi dah as a green screen. Yang ni background. Kita nak kartun tu melompat atas PC kan. So contoh pelajar nak present kepada cikgu, tapi contoh nak ada dekat kelas subas kan, sekarang tak boleh datang COVID kan, jadi ambil search je mana-mana gambar dekat Google tu as a background. Lepas tu save semua video audio masuk ke dalam iMovie dan gunakan as a green screen. Ambil option green screen. Okay guys, setakat ni. Kalau Ustazah tu dia terus excited nak cuba tu. Hari tu first belajar dengan Cikgu Azila. Seronok. Sampai sekarang ingat. Terus buat canggih kan. cuba. Okey, boleh ke pelajar-pelajar? Dia kena cuba tau. Dia tak boleh tak cuba sebab dia benda berkait dengan kemahiran ni, dia kena sentiasa ada latihan. Kena sentiasa cuba. Buat. Macam kita pun kalau editing kan, kalau lama tak editing dia tak ingat dah. Nak crop dekat mana, nak buat layer dekat mana kan, dia tak ingat. Okay, sangat menarik.
Okay. So kalau ada, kalau nak belajar lebih detail jangan risau. Guru, guru ustazah selain Cikgu Azila adalah YouTube. Dari zaman sekolah menengah kalau buat editing apa-apa memang belajar dekat YouTube. Follow satu-satu step, kemudian kita buat sendiri. And sound ni kita buat sendiri. InsyaAllah jadilah, lama-lama dia akan jadi. Okay, ada soalan ke berkenaan dengan green screen? No. Tak ada eh? Boleh cuba nanti. Hasilnya boleh share dekat grup Telegram. Kita nak tengok. Kalau tahun lepas kita dah tengok hasil 201 sekarang ni, ada yang dah buat ada yang dah buat komik kan, komik. Ha, okay, so kita dah tahun ni 101, 102 pula akan beraksi hasilkan bahan-bahan yang bermanfaat, berkualiti. Ha, boleh buat dekat keynote, sangat menarik. Kalau dulu pun agak skeptikal, susah nak belajar keynote ni. Tapi bila kita lama-lama buat, kreativiti tu datang dengan sendirilah. Ha, kita buat cara kita. Ha, kita buat cara kita. Okay, kalau boleh kita nak terus ke, ada beberapa kita nak sentuh lah secara ringkas lah. Cutaway ni apa, picture in picture ni apa, split screen ni apa. Okay. Boleh ke kita terus? On. On. Alright. Okay. Kita tengok eh kalau contoh. Okay. So secara basicnya. Okay. So kita punya. Okay, cut way. Contoh kita tekan lah satu cut way. Oh, overlay. Kita ambil video lagi. Panjang pak. Overlay sebab dia dah ada ni. Okay. So apa yang ada dengan cut way? Okay. Ana garis putih ni kat mana kita fokus, kita kena bawa dia ke garis putih ni. Ha, okay, bawa dia ke garis putih. Sorry, terpanjang pula ambil video ni contohnya pun. Okay, so apa yang ada dengan cut way? Cut way ni adalah kita nak tindih video. Tengah-tengah kita nak, tak ada screen ke? Tak ada share screen ni? Eh? Terkeluar. Dia terkeluar. Okay, cut way ni dia adalah kita nak tindih video ke atas video atau gambar ke atas gambar. Tengah-tengah kita duduk fokus ni, tiba-tiba kita nak beralih ke gambar lain. Okay, so cut way tindih gambar lah. Kita nak gambar gambar atas tu tindih gambar bawah. Contoh kita tengok satu eh. Okay. Contoh eh, iMovie. Okay. So saya dah tekan cut way tadi. Make sure garis putih ni, garis putih yang ni kena ada dekat line yang betul lah. Line yang betul. Okay, sebab tadi overlay, sebab line tu ada dekat green screen. Dia tak boleh nak tindih atas green screen tu kan. Sebab dia tak sama macam editing lain. Dia tak ada banyak layer. Dia tak adalah banyak-banyak layer semua. Dia at least video atau gambar ni dua layer lah. Dua layer. So kita nak tengah-tengah main video ni. Dengar tak suara? Dengar suara? Tak ada. Tak ada suara eh. Maaflah. Testing okay. Tiba kan. Set. Bila kita cut away, dia secara automatic sound dia akan off. Sebab dia tak nak keluarkan sound kan. Kita nak tindih dia rasa. Okay, bawa dia ke depan. Okay. So clip jangan risau kan. Kalau rasa dia tak boleh ada dekat sini, letak je lah kat mana-mana. Boleh gerakkan dia. Okay, boleh gerakkan dia. Layer ni pun sama. Allah akbar. Dah tak dapat dah share screen. Line kot? Line kot. Dan dekat asrama kan? Ya. Yeah. Okay. So kat way tu biasanya adalah kita nak tindih. Tengah-tengah shoot video tu.
tiba-tiba muncul gambar lain. So boleh cuba Kak Wei. Ha, boleh cuba eh. Bila tak nak keluar skrin. Kalau so, boleh cuba. Ha, boleh. Ya, ada yang dah cuba ke Kak Wei? Akil dah cuba ke? Akil Zafran? Belum. 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 Tak apa, nanti cubalah Kak Wei tu eh. Okay. So Kak Wei ni pun sama, kita boleh pinch to zoom. Kita nak zoom mungkin sebab ni portrait kan. So dia akan keluar besar macam tu. Kita nak zoom. Okay. Isi nombor satu je. Ha, isi nama kat situ. Okay, fokus dekat situ. Ha, dia akan ada lah dekat situ. Zoom. Ha, okay. Dan kenapa jadi panjang? Sebab Kak Wei ni videonya panjang. Ha, dia kena ambil video yang ringkas lah sikit. Contohlah kita ambil maknanya video yang tak keluar lah Kak Zila. Screen ni. Okay. Kalau tak guna Abim boleh? Boleh boleh. Sekejap eh. Kita try masuk. So maksudnya dia macam kita ada satu video ini sisi kita nak play kan. Ah betul. Kan, kan? So dia akan duduk in between tu. Maksudnya kita tak perlu nak cut lah kita punya video kan. Ya, tak perlu banyak kali cut paste kan. Just tindih dia atas tu. Hmm. Okay, sekejap eh. Hadif, Hadif dah try ke? Belum cik. Belum cik. Kenapa belum? Kenapa belum? Izzah? Izzah dah share? Eh dah share. Dah buat ke Izzah? Izzah? Dia kena buat ni. Kalau tak buat nanti dia tak nampak. Jazila? Ya. Yeah, teacher. Ya? Yeah? Ha. Teacher? Ya. Yeah. Teacher, saya punya, saya tak ada dekat dalam grup Telegram yang apa, yang iPad lah. Ah sudah. Saya pun tak ada dulu. Sebab tu saya masuk lambat sikit. Itu pun kakak saya yang bagi link. Ada, saya dah bagi link kat dalam grup tu. Kakak awak dalam grup apa? iPad, apa, Sains. Dia minta dekat ni. Sains? Kakak saya pun iPad juga. Dia ni. Kakak awak apa? Iman. Nur Iman siapa? Nur Iman Johari? Haa. Oh, kakak awak? Haa. Oh, so, awak 1-0 berapa? 1-0-2. So, Anas, awak tak ada dalam Grow iSmart Form 1 lah? Haa. Oh, dah beli iPad dah? Ada. Oh, memang ada lah kau, kakak punya. Itu kakak saya. Oh. Sebabnya ada dua grup dah sekarang. Awak PM saya boleh? Boleh, boleh. Right. Saya minta nombor dekat kakak saya. Ya. Yeah. Bagus. Okay. Cikgu. Cikgu macam mana nak masuk ke background? Macam mana nak masuk background? Saya tak berapa faham. Macam mana masuk background? Background apa tu? Background dekat keynote ni. Daripada green screen. Oh, background. Oh, keynote. Okay, dekat keynote. Pergi dekat keynote kan? Okay. Scene yang kedua ni. Okay. Tekan brush. Okay, dekat brush tu. Ada background color kan? Pilihlah mana-mana color hijau. Yang eloknya yang ni lah, yang terang sikit. Kalau boleh saya nombor 3 dan 4. Ya, yang cerah takut nanti dia tak dapat detect. Boleh ke? Boleh. Okey. Nanti jangan lupa stick.
sama-sama. Okey. Terus pada iMovie tadi. Okey, kita tengok. Macam mana cara kita nak cut away, pilih je mana-mana gambar kan. Okey, add a cut away. So, dia akan ada lah picture dekat situ. So, panjang sangat, potong sikit, trim, pendekkan dia. Okey, play lah dia. Ha, so, perasan tak tengah-tengah ada video ni, tiba-tiba muncul gambar ni. Itulah cut away. So, nak pinch, nak zoom. Saya nak dia gambar dia melompat ni je. Okey, pinch. Zoomkan dia guna jari telunjuk dan jari, ibu jari. Okey. Siaplah dia. Panjang mana kita nak, kita boleh edit. Filter apa yang kita nak, kita boleh tekan. Itu contoh cut away eh. Okey, yang seterusnya kita tengok. Contoh untuk picture in picture. Picture in picture ni, kalau macam mana cara nak dapat gambaran picture in picture ni? Kalau kita tengok berita, ada orang yang tunjuk bahasa isyarat. Ha, ada orang tunjuk bahasa isyarat dekat TV tu kan? Itu picture in picture. Ataupun video dalam video. Kita nak video lain, ada dalam kita punya video. Contohlah ini kan? Kita add three dots masuk picture in picture. Okay. Ha, adalah gambar dekat situ. Eh, tiba-tiba pula ada orang melompat pula dekat situ. Okay. Ha, melompat sampai ke sudah. Ha, okay. Dan picture in picture ni, bila kita tekan dia, tekan sampai warna kuning ni. Okay. Dia ada tiga function dekat sini kan, tiga button. Satu, dua, tiga. Okay. Ini untuk kita zoom. Oh, saya nak gambar tu je. Gambar tu je. Ha, okay. Ataupun out zoom balik. In or out lah. Ha, okay, yang sesuai. Kemudian button yang kedua ni, anak panah ni. Tekan anak panah ni. Untuk kita gerakkan dia. Tak sesuai lah ada dekat tengah-tengah ni. Saya nak dia macam ala-ala pemberita sikit. Okay, duduklah dekat bawah tu. Okay, duduklah dekat bawah tu. Okay, setakat ni boleh? Kemudian yang ketiga, yang ketiga ni kita boleh tukar dia punya. Yang ketiga ni kita boleh tukar dia ada berapa ni. Satu, dua je. Dua je. Ha, warna putih, border eh. Border warna putih ataupun tak ada border. Ha, so boleh pilih. Nak gerakkan dia, drag to position, pinch to resize. Kecil, besar sangat saya tak nampak. Okey, kecil sikit. So ingat, bila kita drag to position, yang akan bergerak in or out adalah video tu atau gambar. Ha, kecil ke besar ke supaya tak tutup kita punya video yang sebenar. Okey, kalau zoom, dia hanya akan zoom yang dekat dalam. Nah, dia tak zoom video tu, dia zoom apa yang ada dekat dalam. Dalam video tu contoh kita nak orang ni je. Okay, kita pinch dia. Okay, so untuk picture in picture dia ada tiga button ni. Tiga button. Yang pertama untuk zoom apa yang ada dalam video atau gambar. Yang kedua untuk untuk resize. Resize keseluruhan video atau gambar. Dan yang ketiga ni adalah warna border dia lah. Border warna putih ataupun tak ada border. So boleh pilih. Nak letak dia dekat mana? Kat tengah-tengah ni ke? Atau dekat hujung? Dekat tepi bawah ni pun tak ada masalah. So dia akan play as a apa yang ada. Dan dalam iMovie ni hanya boleh masuk satu je lah picture in picture. Kalau nak masuk lebih, boleh cuba dalam keynote. Keynote tu setup siap-siap. Contoh kita nak dalam satu slide, nak ada tiga orang kawan kita yang present. Contoh lah kan. Design siap-siap dekat keynote. Transfer to movie, terus edit dekat iMovie. Okay, ada soalan untuk picture in picture? Nak gerakkan dia, jangan lupa tekan drag to position ya. Okay, so bergeraklah dia dekat mana-mana. So, dia macam pemberita lah. Macam dalam berita kan orang yang tunjuk bahasa isyarat tu. Dia macam tu. Cara kita nak bayangkan. So, bolehlah buat. Contoh, belakang kita ni adalah slide. Saya nak bentangkan dekat cikgu kan, nak bentang dekat cikgu. So, dalam picture in picture ni, yang ni Allah. Okay. Yang ni adalah saya bercakap dekat sini. Video ustazah bercakap dekat sini. Yang bergerak dekat belakang ni adalah slide. So tak pelik lah. Macam mana orang boleh buat macam tu kan? So iMovie pun boleh support lah untuk picture in picture. Okay, yang seterusnya kita pergi pada split screen. Okay, pun sama. Pilih je mana-mana. Okay.
panjang sangat ya bilik. Okey, kita delete dulu sekejap. Okey, kalau split screen, kita nak ada dia tunjuk dua screen dalam satu masa. Contohlah yang ada dalam saya punya contoh yang saya pernah buat untuk sahabat yang sahabat saya yang nak temuduga SPP. Contohlah. Balik hilang. Okey, ni contoh split screen eh. Okey. So split screen ni dia akan keluar dua video dalam satu dua video dalam satu screen. Split screen. Kita boleh pilih screen yang kita boleh masuk. Contoh sebelah nak present, sebelah lagi adalah slide. Okay. So kita boleh pilih. Okay. Bawah tu, sebelah tu gambar kita, sebelah lagi adalah gambar video untuk kita present. Contohlah. Okay. Contoh masukkan satu. Add three dots. Split screen. Okay, so tengok dia akan ada dua. Dua screen dalam, dua klip dalam satu screen lah. Okay, dan macam mana cara kita nak ubah dia? Dia pun sama juga dengan picture in picture, dia akan ada tiga icon. Satu, dua dan tiga. Kita tengok satu-satu apa yang ada dekat icon. Okay, pinch to zoom. Mungkin tak nampak orang tu. Okay, kita pinch to zoom guna jari telunjuk dan ibu jari. Okay. Okay, kalau screen yang kedua ni, ikon yang kedua ni, tanda macam ni, arrow macam ni, okay, kita boleh pilih kita nak screen tu ada dekat mana. Okay, tak nampak pula screen ni. Kita zoom sikit. Okay, boleh pilih dia nak ada dekat side, ada dekat bawah, ada dekat tepi, sisi. Okay, so, boleh pilih screen tu nak ada dekat mana. Biasanya kita ambil yang ni lah. Allah. Tiba-tiba kita keluar. Biasanya dia akan ada dekat side lah, tepi lah. Okay. So yang ni, ikon yang ketiga ni, border. Nak ada tanda line putih ni ataupun nak dia bagi kosong je. So boleh pilih. Okay, setakat ni ada soalan untuk split screen. Split screen ni kita gabungkan lah, gabung. Sebelah video pasal orang lain, sebelah lagi video berkenaan dengan gambar lain. Gambar pun boleh, video pun boleh. Nanti boleh cuba. So itulah antara yang ada dalam yang istimewanya dalam green screen ni, dalam iMovie. Kita boleh guna untuk cut away, tindih gambar, tengah-tengah keluar gambar, keluar gambar lain. Okay, picture in picture, kita nak sambil kita present ada muka kita. Picture in picture. Macam pemberita. Okay, macam pemberita, dalam berita ada tunjuk bahasa isyarat kat bawah tu kan. Tu dalam satu screen tu ada video atau gambar lain dekat bawah. Okay, split screen, kita nak bahagi, kita nak tunjuk dua screen dalam satu masa. Okay, green atau blue screen ni yang macam kita buat tadilah. Okay, animasi ataupun gambar kita, video kita tapi berlatar belakangkan suasana lain. So itulah antara yang ada dalam iMovie ni. So bolehlah, boleh explore lah masing-masing dan hasilnya nanti boleh share dalam grup Telegram. Okay, ada soalan ke berkenaan dengan iMovie? Tak ada. Semua faham eh? Salza. Ya? Kalau picture in picture tu, yeah, video tu kena akan siap-siap ke ataupun dia boleh live? Live macam mana Ustaz? Live macam OBS ke bukan ni? Eh? Oh bukan, dia video atau image yang kita dah save set dalam kita punya iPad, kita gabungkan dia dalam screen. Oh okay, faham. Terima kasih. Ya sama Ustaz. Dia macam Canva lah kan, Canva pun ada picture in picture juga. So boleh cubalah nanti. Okay, ada soalan pelajar-pelajar yang lain? Mungkin sedang kusyuk kot. Sedang kusyuk. Ni cuti 2 minggu, bolehlah hasilkan satu tugasan, hasilkan satu bahan. At least satu bahan kan berkaitan.
tanda kita dah explore. Dia sebenarnya ada kaitan je. Bila kita buat keynote, kita boleh masuk integrate dalam iMovie. Bila kita buat pages, apa yang ada dalam pages kan, graf-graf tu pun menarik juga tu. Boleh buatlah bahan-bahan yang bersesuaian nanti. Dia kena explore lah. Dan saya pun kurang lagi explore. Tapi bila kita nak bila kita dalam, kita ada idea kan nak buat sesuatu benda tu, dia akan menyebabkan kita rasa nak explore. Bolehlah cuba nanti. Okay, ada soalan lagi ke? Saya rasa tu je lah Kak Zila setakat ni untuk iMovie. Alright. Okay, terima kasih kepada Ustazah Wan Shu. Mungkin kesimpulan Ustazah sikit? Ustazah. Okay, kesimpulan lah. Kesimpulan dia kena benda ni, praktikal, kemahiran ni dia kena ada latihan. Dia kena ada latihan. Dan jangan rasa terbeban sebab saya dulu, sebab Ustazah dulu pun rasa macam susahnya nak belajar. Maklum lahir-lahir je Windows kan, Microsoft kan. Tapi percayalah setiap apa yang kita belajar tu ada manfaatnya. Ada manfaat. Dia kena rasa excited nak cuba sesuatu yang baru. Excited nak cuba sesuatu yang baru. Dia kena ada. Ni contohlah. Contoh antara contoh. Yang, yeah. Nak tanya soalan boleh? Apa dia tu Ustaz? Kan kita nak buat video iMovie kan? Contoh macam pendekat Islam. Kan kalau macam kita baca Quran. Pasti kalau kita nak ayat Quran kat bawah tu. Macam ni eh? Oh, dekat iMovie untuk Arab. Okay. Boleh ke Kak Zila? Maksudnya nak ada ayat Al-Quran. Dia sebab macam seni kata tu apa, macam ada ayat. Okey. Boleh terangkan sikit. Boleh ke Kak Zila? Kalau boleh dimasukkan teks lah yang ni, tapi tapi dia tak ada bahasa Arab tu kan? Ya, dia tak ada bahasa Arab. Oh, dia subtitle. Subtitle. Yalah dekat keynote kot. Kau kat keynote dia, buat kat keynote. Keynote maksudnya bila dia mengaji tu, kita display kan kita punya teks kat bawah tu, ikutlah dia punya maksudnya kalau kita bismillah, so bis tu berjalan, bismillah. So di keynote boleh buat. Keynote boleh buat tu. Okay, buat kat keynote ya. Okay. Keynote lebih fleksibel lah kot. Dia tak boleh direct daripada iMovie eh. Direct teks tu. Dia tak support. Tak boleh. Okay. Sebab tapi, biasa macam ni Kak Zila. Tapi di clip dia boleh support live. Dia akan tulis apa yang kita sebut kan. Yeah. Subtitle kan. Ya. Yeah. Tapi clip tu dia jadi macam funky sikit ni sikit lah. Ya, betul. Kalau lebih formalnya di keynote tu, then kita export macam tu lah. Di keynote boleh export jadi video. And then kalau nak buat apa-apa lebih, masukkan kat dalam iMovie ni lah. Kalau clip, clip kita tak boleh edit lah nanti. Takut maksudnya tak dia live kan? Yeah. Biasa memang kita buat banyaknya di keynote lah. Sebab keynote lebih fleksibel kan Kak Zila? Kita just ambil yang dah siap dari keynote tu, combine je dalam iMovie. Ya, betul. Combine dalam iMovie. Dan kalau perasan dia ada tema juga, adalah beberapa tema dalam iMovie ni yang kita boleh guna. Contohnya ni news kan. Contoh news. News ni dia akan keluar lah beberapa sari kata tu kan. Ambil tema terus dari situ. Soundtrack terus dari situ. Okay. Ya, adalah. Nanti keluar lah macam ala-ala berita tu kan. Finishing. Finishing buat kat sini. Ya, betul. Finishing kita memang selalu iMovie ni tempat kita nak combine je. Kalau editing memang kita akan guna software lain. Kita akan, kalau akak pun memang biasa dekat keynote dah nak masukkan lebih-lebih, keluarkan apa benda semua. Kat sini nak bagi cantik. Sebab keynote, kadang ada pelajar, hasil pelajar kan dia tulis bahasa Arab ataupun ayat Al-Quran sendiri pakai pen kan. Ataupun dia ambil je kod dari mana-mana gambar ke apa kan. Boleh terus ataupun dia type je dekat keynote. So cantik lah ayat Al-Quran tu, subtitle tu sama semua akan jadi cantik lah. So masuk dalam iMovie kita just nak render, nak save. Combine. Okay Ustaz? Okay, terima kasih ya. Alright. Okay, mungkin Wan Shu nak tambah kesimpulan sikit. Tambah lagi? Boleh lah, insyaAllah apa yang ada tu. Jadi kena explore lah. Belajar-belajar kena explore. Dalam 2 minggu ada dekat rumah ni, cuba. Cuba tengok mana aplikasi
apa ni, tengok aplikasi yang dah ada dalam iPad tu pun rasanya banyak lagi yang kita tak tahu. Saya lah, saya sendirilah banyak lagi yang tak tahu. Jadi kena rajin-rajin explore, baru kita tahu, oh benda ni rupanya boleh buat macam ni, oh boleh buat macam ni. Selagi kita tak cuba, selagi itulah kita berada dalam keadaan yang sama. Tak tahu, tak tahu sampai bila-bila. Okay, jadi kena ada rasa ingin tahu, explore, sebab dalam creativity, exploration tu penting. Sebab kreativiti pelbagai, ada orang, contoh lah kan, contoh kita pergi pantai. Kita pergi pantai sebagai pelancong, kita tengok, oh okey cantiknya pantai ni. Kalau orang yang jiwanya mungkin engineer Petronas, dia tengok macam, oh ada minyak kat sini. Oh kalau nelayan pula dia pergi, oh banyak ikan, boleh tangkap ikan kat sini. So sudut pandang orang tu pelbagai, sudut pandang orang pelbagai, kreativiti pun pelbagai. Jadi kena rajin explore dan explore sampai sekurang-kurangnya kita ada hasil. Ada hasil yang kita buat sendiri. Itu yang istimewanya dengan iPad ni. Yang saya ingat sampai sekarang Cikgu Azila aja, iPad tu istimewanya sebab kita buat sendiri. Animasi macam mana kita nak buat, kreativiti macam mana kita nak buat, itu 100% hasil kita sendiri. Okay, so explore lah apa yang ada dalam dalam iPad ni. Selamat mencuba dan semoga pelajar-pelajar boleh dapat hasil yang terbaik lah. Kalau jadi pelajar pun, jadi pelajar yang terbaik. Ya, dah lah pelajar iSmart kan. InsyaAllah adalah apa ni, nilai tambah berbeza sikit daripada yang lain. Alright. Ya, yeah, thank you Ustazah Wanshu atas kata-kata motivasi. Cikgu Zila dengar pun bersemangat. Terima kasih juga Cikgu Zila, Cikgu Awi, semualah Cikgu Amin ada, Ustaz Husin ada. Yeah, thank you Ustaz Husin, Ustaz Amin. Ustaz Amin. Okay, dan saya Ustaz. Okay, Amin macam mana yang task tu dah belum boleh bagi lagi eh? Task macam mana tu? Yang dengan Hafiz tu. Task. Belum task discuss yang... lagi ke? Oh dah discuss dah. Lepas tu apa Hafiz kat, macam cakap dengan Hafiz saya tu eh. Dia depend tau, depend pada Hafiz sebenarnya, dia sebenarnya nak buat yang mana. Aktiviti boleh, geografi tu boleh. Alright, so tak apa, nanti kita akan confirmkan dan memang kita akan ada task pun untuk pelajar eh. Seperti Ustazah Wanshu cakap, kita buat-buat kerja explore semua ni, so but in the end kita nak tengok apa kita punya outcome. Kan, kita belajar. Contohnya kita dah belajar bersungguh-sungguh apa semua, tapi akhirnya kita nak tengok outcome tu di keputusan peperiksaan macam tu. Sama juga dengan di workshop ni. So kita dah belajar, so semestinya kita nak ada outcome daripada pelajar, ada output eh. Alright, so terima kasih. Kasi tambah sikit kalau boleh share lah. Sebab saya ada buat satu kajian tindakan. Kita buat quasi experimental, kita bandingkan result antara 201 dan 206. Tapi 201 dan 206, so kita nak tengok apa efek kesan penggunaan iPad dalam akademik pelajar kan. Alhamdulillah kita tengok, pada saya tengok, saya bandingkan result ITT yang pertamanya, kemudian kita buat pre and post test. Dan memang ada perubahan lah, memang ada perubahan. Maksud pre and post test, kawalan dan eksperimental kan. Okay, yang kita uji 201 ni, kita bagi task, sebelum exam tu kita ajar menggunakan iPad. Pelajar kena hasilkan video sendiri guna Keynote. Macam mana cara dia nak interpretasikan sirah tu dalam secara animasi. So bila dia buat, dia boleh ingat lebih berbanding pelajar yang hanya baca dan menghafal. So at the end resultnya memang yang tingginya adalah 201, dan itu yang kita nak. Bukan kita nak bandingkan result pelajar tak, tapi kita nak ada peningkatan. So bila kita tengok okey 201 dia boleh ingat lebih sikit daripada pelajar yang hanya baca dan tulis. Jadi kita guna kaedah yang sama tu juga kepada 206. Kita bagi video, kita tunjuk video, kita bagi sesuatu yang boleh merangsang dia punya pemikiran kan. Bukan setakat kita suruh dia baca, okey baca, present kita maju dan sebagainya. Kita nak apa yang kita nak, bagi result tu ada peningkatan. Ada peningkatan pada result dan juga pada pengamalan pelajar. Itu yang kita nak. Besar sebenarnya harapan bila mengajar kelas iSmart tu. Sangat mengagumkan eh. So, maksudnya daripada dapatan kajian Ustazah Wanshu, mendapati keputusan ujian untuk kelas 201 yang menggunakan iPad adalah lebih baik daripada 206. Maksudnya
seperti Ustazah Wan Chu cakap, sebabnya mereka menghasilkan sendiri bahan itu, so kefahaman mereka sudah pastinya lebih lebih baguslah sebab mereka kena faham dan kena create kan. Betul, dia akan ingat. Oh, dia ingat. Alright, so insyaAllah kita harapkan yang terbaik juga untuk pelajar-pelajar di 101 dan 102. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan lagipun memang you all yang request untuk masuk program iSmart ni sendiri, tak ada paksaan daripada guru-guru dan betul, ibu. Saya tak pasti daripada pihak ibu apa. Maksa ke apa. Tapi saya rasa tak kot kan. So memang ini maksudnya memang kita yang sendiri secara sukarela berminat untuk menyertai kelas iSmart. So insyaAllah dengan minat tu pastinya menjadi lebih baik lah hasilnya. Alright. So terima kasih. Tak sila, minta maaf juga kalau ada yang kurang sepanjang sesi hari ni. Tak ada. Minta maaf. Hebat. Thank you. Ustazah Wan Chu, sekali lagi cikgu-cikgu yang bersama kita, semua pelajar dan ibu bapa yang mungkin ada menyertai terdengar sekali program pada hari ini. So, sangat menarik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Saya akan bagi link juga seperti biasa. Jangan lupa terus explore. Okay, dan share di Telegram group kita ya. Alright. So jangan hanya menggunakan iPad untuk bermain game online atau menonton video.